Ratusan warga desa Banjardowo, Jombang, Jawa Timur saling dorong dan berdesakan saat akan mengambil bantuan langsung tunai senilai Rp200.000. Petugas yang berjaga bahkan kewalahan untuk menertibkan warga yang menerobos pintu masuk pagar kantor desa. Total ada 1.380 warga yang menerima bantuan langsung tunai dari APBD Pemkab Jombang. Mereka merupakan warga yang selama ini belum pernah mendapat bantuan dari Kementerian Sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.